Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Kembali lagi di Goploki TV. Di video kali ini, di konten Outdoor Gear Review, saya lagi ada di campsite ya, lagi piknik. Dan sekalian saya mau mereview tenda baru saya, UL10 atau Ultralight 10 ya, tenda yang ringan dari brand Six Moon Design. Ya, Six Moon Design ini brand asal Amerika ya. Ini spesialis produk-produk brand itu menjual gear yang ringan, yang ultralight seperti ini, yang compact juga ya. Ini seperti ini bisa dipress ya, jadi benar-benar ringan dan compact sih, ringkas gitu. Ya ini ada dua ya. Jadi ini ada innernya dan ada outernya. Yang innernya ini dari Six Moon Designs Heaven Net 10. Ini inner atau netnya. Innernya yang pakai mesh ya, inner mesh gitu. Yang ini tuh beratnya itu, ini ringan ya, beratnya itu 450 gram seperti ini ya modelnya. Ini tuh sudah saya buka, sudah saya SIM seal lagi ya biar lebih waterproof ya. Ini Heaven Net 10 nya jadi seperti ini. Ini kapasitasnya buat 2 orang, compact ya. Ini masih bisa dipress seperti ini nih. Nah, seperti ini panjangnya ya kurang lebih 20 cm kali ya. Ya selanjutnya ini ada Six Moon Design yang Heaven, ini yang outernya. Ini juga sama, sudah saya SIM sealing juga biar lebih waterproof ya. Ini seperti ini. Dan ini seperti ini gambarnya. Ini tuh beratnya 595 gram sama pouchnya. Ya kalau nggak ada pouch ya kurang lebih 550 gram. Jadi kedua ini inner dan outer ya, satu set tenda ini. Ini saya belinya tuh jenisnya Six Moon Design yang bundle ya. Bundle itu satu set, ada inner dan outernya. Jadi total beratnya itu 960 gram ya, 910 gram lah kurang lebih. Jadi hampir 1 kilo untuk kedua ini. Satu set tenda ini ya, bundle ini. Dan tenda ini pakai dua pole, dua tiang ya. Jadi bisa pakai Six Moon Design juga bikin pole dari bahan aluminium dan karbon. Tapi karena saya beli ini rencananya itu buat hiking dan backpacking itulah ya. Jadi kalau hiking saya bawa trekking pole seperti ini. Ini tuh kurang lebih panjangnya 60 cm ya. Dan yang ini itu tuh bisa dipanjangin sampai 124 cm. Seperti ini trekking pole ya. Ini bisa dipanjangin lagi. Ini dari brand Eiger sih saya pakainya. Dan ini ringan, satunya ini 200 gram. Jadi kalau dua ini 400 gram. Saya beli juga ya. Ini ada stakes-nya atau pasatnya, ada 6 dari Six Moon Design juga. Ini bahannya itu aluminium dan beratnya itu 71 gram ya. Dan saya beli footprint-nya atau ground seat-nya ya, buat di alas di tanahnya biar tendanya aman gitu ya, dari kerikil atau tanah yang basah gitu. Ini juga sama dari brand Six Moon Design. Ini tuh yang tipenya Tyvek, yang size-nya itu large atau yang buat 2 person ya, atau 2 orang. Itu berarti kalau nggak salah sekitar 50, 100 gram kali ya. Langsung aja saya akan mendirikan Six Moon Design Heaven tenda ini. Saya mau pasang bagian outer dulu ya, yang ini, baru bagian innernya.
kalau udah dapat pasang, tempat pasangnya, lanjut saya masukin pole atau trekking pole nya ke bagian ujungnya ini biar langsung bisa berdiri tegak seperti ini. Jadi seperti ini ya, sudah jadi bagian outernya, bagian Six Moon Design yang heaven-nya ya. Di sini itu ada lubang ya buat sirkulasi udara. Ya ini bagian-bagian tadi jahitannya yang sudah saya seal ya, seam seal biar di bekas jahitannya tuh pas ada saat hujan nggak masuk airnya gitu ya, nggak merembes. Jadi sini tuh ada 6 pasak yang saya pasang. Ini 1-2 ya. Dan bagian di kiri ini ada 3 berarti ya, sama sana. Dan di bagian kanannya ada 3 pasak lagi. Jadi seperti ini bagian belakangnya. Jadi ini ada 2 vestibul. Ini bisa dibuka ya bagian ini. Mau pasang inner tent-nya atau heaven net tent. Ini ada velcro bagian ini. Nah, seperti ini dalamnya. Nah, ini trekking pole-nya ya. Trekking pole-nya ini saya pakai yang tingginya itu 124 cm. Nah, di bagian trekking pole-nya ini ada semacam kayak dudukannya gitu atau lubang gitu ya, yang udah di-set dari Six Moon Designs-nya untuk nyangkutin trekking pole seperti ini. Bisa juga pakai poles dari merek lain atau merek dari Six Moon Design juga bikin ya, ada aluminium dan karbon seperti ini. Nah, ini ada semacam hook untuk gantungin innernya ini. Nah, nanti saya akan pasang ya. Tuh banyak ya, ada beberapa hook buat disangkutin. Nah, jadi seperti ini ya, ini outernya aja. Ini bisa jadi seperti shelter ya, nggak butuh inner ya, inner tent maksudnya. Jadi pakai bagian outernya aja sudah cukup ya. Jadi yang bawaannya buat tendanya tuh jadi lebih ringan, hanya 500 gram aja ya, kurang lebih. Nah, saya pakai footprint atau ground sheet dari Sigmund, misalnya seperti ini. Ini juga udah lega ya. Ini tinggi trekking pole nya settingnya 124 cm atau 49 inch. Lega sih ini ya. Selanjutnya saya mau pasang heaven net tent ya. Bagaimana sih kalau pakai net tent seperti ini ya? Pastinya kelebihan net tent itu ya anti nyamuk itu ya. Jadi serangga atau nyamuk dan lain sebagainya nggak masuk. Jadi tidur pun lebih nyenyak gitu ya, lebih nyaman gitu berada di tenda. Ini yang didapat ada net tent-nya sendiri. Jadi ini yang didapat ya, ada net tent-nya. Dapat guy lens kali ya, atau tali seperti ini, dapat 2. Dan dapat spare ini ya, kain buat cadangan gitu. Misalnya ada mesh-nya juga dan bagian net-nya juga. Jadi misalnya sobek atau perlu ditambal ya, bisa pakai tambal ini di repair ya, diperbaikinya pakai ini. Dan ini petunjuknya sih, buku petunjuknya seperti ini. Jadi bisa, kalau misalnya mau pakai net tent-nya aja bisa pakai trekking pole ya, yaitu settingannya 117 cm trekking pole-nya tingginya ya sih, gitu aja. Jadi ini multifungsi sih, jadi bisa pakai net tent-nya aja atau sekalian dua pakai outer-nya juga. Dan di bagiannya seperti ini ya, netannya. Sini ada buat trekking pole-nya. Kalau mau pakai netannya aja. Dan ada nah, bagian ini. Ini bagian buat masukin
pole atau trekking pole ya di lubangnya ini gitu. Dan ini hook buat nyangkutin di outernya. Nah, jadi seperti ini ya, lagi ada di dalam inner tent-nya, heaven net tent, dan ini benar-benar lega sih. Ini kaki saya ya, dan ya, ini emang pas banget buat dua orang dewasa. Satu lagi di sini nih, pas. Dan ini tuh benar-benar lega. Ini tuh ada dua vestibule ya, atau dua pintu keluar gitu. Dan satu lagi ada di sebelah kanannya ini. Dari sini ada logo Six Moon Designs Heaven Net Tent-nya. Ini tinggal digulung aja. Ini bisa keluar ya, kiri kanan per orangnya. Jadi sih benar-benar praktis, simple ya. Dan bagian yang ini juga bisa dibuka ya, biar untuk keluarnya seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya, setup vestibule dalam keadaan terbuka ya, kiri dan kanannya. Ini tadi ya, heaven net tent-nya. Dan yang ini, Six Moon Design heaven-nya atau outer-nya, inner-nya. Jadi seperti ini, setup vestibule dalam keadaan terbuka ya, kiri dan kanannya. Six Moon Design heaven bundle tent. Saya akan kelilingin. Ini menggunakan 6 pasak ya, dan 2 trekking pole atau 2 pole dengan tingginya 124 cm tiap pole-nya, seperti ini. Ini tuh 2 tuh cukup ya, dan termasuk lega sih ya, bagian kepala juga aman. Dan di area vestibulnya ini bisa buat menyimpan tas atau peralatan masak dan lain sebagainya ya, yang mau nyimpan di luar. Jadi masih ada space yang bisa dibilang lega sih. Ini ada semacam buat dipasang tali lagi ya, biar lebih aman pada saat misalnya pada saat ada angin kencang. Ini tali juga masih bisa dipasang ya, dengan pasak di bagian ini juga ya, dapat 2 ininya buat biar lebih kuat juga. Nah, jadi itu aja sih settingan setup pemasangan Six Moon Design Heaven Net Tent dan Six Moon Design Outer Heaven-nya ini. Six Moon Design tipenya Heaven dan Heaven Net Tent ini mau saya pakai sih buat kegiatan outdoor lainnya seperti hiking ya, hiking naik gunung. Ketika di packing size-nya itu bisa lebih ringkas, bisa dipress ya, dan ringan juga. Jadi ya rekomendasi banget sih. Jadi buat solo pun ini masih worth it ya, masih oke dipakai buat camping gitu. Dan packing pun jadi lebih ringkas karena ini packingnya juga compact ya. Jadi ini sangat rekomend banget. Ya udah. Jadi segini aja video setup pemasangan tenda baru saya dari brand Six Moon Designs, Heaven Bundle, Heaven Outer, dan Heaven Net Tent. Ya, semoga video ini bermanfaat, dan terima kasih telah menonton.